Ngabuburit atau menanti buka puasa bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan positif, termasuk mendengarkan dongeng. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di tempat pembuangan akhir sampah Antang, yang sambil menunggu buka puasa, anak-anak mendengarkan dongeng dan pertunjukan boneka tangan. Inilah aksi Ana, boneka tangan yang menghibur anak-anak jalanan dan pemulung di tempat pembuangan akhir sampah di Kelurahan Tamanga, Pak Antang. Anak-anak ini merupakan warga yang tinggal di sekitar TPA. Mereka biasanya menjadi pemulung. Bersama dengan Kak Rati, pendongeng dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kehadiran Ana ternyata mampu menghadirkan senyum dan tawa di wajah anak-anak ini. Ana mendongengkan beberapa cerita Islami untuk menemani anak-anak menanti waktu berbuka puasa. Cerita yang seru dan gaya jenaka Ana dan Kak Rati mampu membawa suasana ceria ke tempat kumuh ini. Memang tinggal di tempat sampah, tapi mereka diupayakan tetap sekolah. Dengan memberikan dongeng seperti ini, benda apa sebenarnya yang sudah kata anak-anak? Macam-macam lah kan, kalau lagi kecil-kecil begini kan dibangunkan impian. Supaya mereka punya harapan, mereka punya cita-cita. Dongeng Ramadan ini merupakan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dikhususkan untuk memberikan hiburan dan ceramah agama dengan cara yang ceria bagi anak-anak. Gelar Rustam, Kompas TV, Makassar.